Astaga, waspada cacar monyet atau monkeypox. Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung nyagakeun salapan tempat sare di jero rohang isolasi. Sajeureun kitu Gubernur Jawa Barat ge instruksikeun Kepala Dinas Kesehatan sangkan eta panyakit impor moal tepi kana rajang warga Jawa Barat. Sawatara waktu katompernakeun eta kasus cacar monyet atau monkeypox jadi viral, alatan mangrupa kasus anu munggaran di Singapura dina tanggal 8 Mei nunarajang salah seorang warga Nigeria anu keur pelesiran ka Singapura. Dinamprona tim dokter RSHS Bandung netelakeun gejala monkeypox sarua jeung smallpox atau cacar air tapi leuwih ringan. Mangsa inkubasina 5-21 poe kalawan gejala kawas panas nyongkap, jangar, ngagedeanana kelenjar getah bening, nyeri tonggong, nyeri otot, turta laleles. Eta penyakit teh bisa cager sorangan. Tapi eta warga nu kaentreupan bakal tilar dunya upama karandapan komplikasi. Minangka tarekah gernying lar sumebarna eta penyakit, pihak RSHS Bandung nyayagakeun salapan tempat sare dina rohang isolasi. Ada pasien monkeypox, walaupun pasien cacar air itu ada, karena di rumah sakit Hasan Sadikin pasien cacar air sebulan itu bisa sekitar 15-20 yang masuk ke rumah sakit. Jadi yang pasti masyarakat memang harus berinformasi bahwa tidak usah terlalu panik seperti penyakit yang lain karena gejalanya mirip, tetapi sajeroning kitu Gubernur Jawa Barat ngebrehkeun dirina nginstruksikeun Dinas Kesehatan sangkan leuwih waspada karena sumebarna eta penyakit tur ulah tepi ka ngunyangkeun kaleuwang di papada masyarakat. Dirina miharep kasus cacar monyet moal ngeunteupan warga Jawa Barat. Ya, saya sudah instruksikan Kepala Dinas Kesehatan waspada yang namanya potensi penyakit-penyakit impor ya, bawaan dari luar ini, jangan sampai menimbulkan kepanikan, pelajari secara ilmiah, koordinasikan dengan Kementerian Kesehatan. Prak-prakan nepakeun eta cacar monyet teh karandapan alatan digegel, dicakar, kontak langsung jeung getih, cairan awak dina kulit, sarta dahar daging sato pengerat anu henteu diasakan kalawan merenah. Budi Hartati, Bandung TV.